kangen ya. Jalan-jalan. Pendakian Latimojong jadi pendakian pertama ekspedisi 35 gunung Kaldera Indonesia, Green Tourism atau pariwisata hijau. Kita sedang dalam perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, bisa dilihat. Wes angel, angel. Ini aja lah. Sop ya. Ya, satu ditaruh satu lah buat kita. Nah, Jiki. Kau udah masuk nih sih. Buat cemilan. Jiki, itu yang lagi. Mana sapi? Mana plastik? Ini gede betul. Raisa banget diserba salah. Kau yang tahu. Itu lepas terus. Kan Azam ini enggak biasa masak kayaknya. Di sini tuh Zam. Di Mali tuh. Di Mali. Ini semua gaya kafe Mali Zam. Iya, aduk. Pakai ini aja nanti, pakai sambal itu loh yang dalam ini. Lu ABC. Bukan, enggak usah pakai kecap dulu. Ini nih. Ya, semua. Ya, buka-buka tuh. Ini sama. Ini di bawah ini. Ambil lagi nih. Enggak jam-jam, salah kalau gitu jam. Nah, itu kan. Ujungnya. Gini enggak. Mending kau sendok sekalian jam. Enggak. Aduh, jam. Ya, gitu gini aja dulu. Sendoknya. Jangan miring. Ya, gitu kan aja. Tadi kan sudah kupindahin piring. Kau masukin lagi sih. Oke. Lagi. Lagi. Ini tarpen, setelan tarpen. Oh. Oke. Sama. Mana? Turunnya itu semuanya. Turunnya. Ini enggak kurang ya. Hah? Gak bisa masak kayaknya. Memang salah tempatnya kan. Ada yang masakan tetap enak-enak. Masih ada satu. Yang penting ada masako udah enak pasti semua. Hei, ya itu. Gak bisa masak. Enggak, ini juga tempatnya loh. Full ya. Tambah cabe. Kecapnya.
Udah. Anu lagi, mie. Coba saya coba. Mie. Enggak usah matikan. Ini pas pakai mie aja. Enggak usah matikan. Campur. Eh, teman. Kita bemu. Ya kan Biba? Biba gimana Biba? Pos 7. Enak jago. Kita berada di puncak Lepami. Berapa ketinggian, Bos? 3200 MDPL Latimojong. Nah, jadi Latimojong itu ada kita ekspedisi 3 puncak. Salah satunya puncak Lepami ini. Dan puncak tertinggi adalah puncak apa? Rantai Mario. Rantai Mario. Iya, mantap sekali. Sedang menuju puncak Nenek Mori. Hari ketiga perjalanan. Jadi jalur ini itu adalah jalur baru yang belum pernah dilewati oleh masyarakat umum. Makanya masih rimbun sekali jalanannya. Bisa dilihat. Hanya ini yang buat menantang dan lebih memutar dibandingkan jalur yang utama. Nenek Mario. Nenek Mario. Jadi kita setelah berjalan lumayan jauh, ternyata salah jalur. Kita menuju jalur yang ke arah Palopo. Sehingga kita kembali lagi ke puncak Nenek Mori di hari berikutnya. Mantap. Senang aja lah, ayo. Ayo. Kita terlanjur kayak gini lagi. Sampai ke puncak Nenek Mori untuk yang kedua kalinya setelah wajahmu enggak nampak Herman.
sempat salah jalur. Kembali ke jalan yang benar. Yang kemarin ini kan? Iya, yang kemarin berangkat dari sana ke sini. Kemarin lewat sini? Enggak lah. Enggak. Ini dah jalan yang benar sudah. Hati-hati, duri-duri kecil di jalur karangan.